Sorotan lainnya, saudara, dua mobil terlibat kecelakaan adu banteng di ruas Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Kedua mobil mengalami kerusakan cukup parah. Terlihat kedua mobil tersebut tampak ringsek cukup parah pada bagian depan dan bagian sisi kiri mobil hingga tak bisa jalan akibat benturan yang begitu kencang. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan yang mengakibatkan dua kendaraan itu adu banteng. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Petugas derek yang turut berada di lokasi langsung menangani kendaraan itu yang sudah melintang di tengah-tengah ruas jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Selatan.